Wait a minute, I need to... ない目が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。 Bacot jalan anjing. Level 90 aja lu, Dek. King first setting core lapis anjing. Jadi charge lumayan nih nambah 8%, cok. King core lapis bisa nih, atau dendro damage bonus kita build. Jamil, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada MC anjing. Hostasinya. Now I can resin for artifact dendro damage bonus kayaknya ya. For dendro MC. Ini juga pake dia anjir. For the weapon, ya I see. King kayak paling mantap dah, pedang take persen. Lion Roar. Let's see ya. Lemon Mui. Let's see the character. Dendro MC belum ada anjir. Oh wow, I have that. Di sini keking itu tar. Dia sebelah mana ya? Kok gak liat gue?
Physical or elektro? Elektro deh. Lion Roar mantap. Physical is good. Thundering Fury plus attack percent. Attack percent Thundering. Oh wow, good. Good for you. It's not bad, it's good. Resin for artifact dendro kali ya. Not here. Not here. Where is the fuck is it? Here. Udah lah, rekomennya Ayaka, cok. Tapi gampang deh musuhnya. Ya sih gampang ya. Oke, okay, semua channel di stream it. This stream is dead. I like that. Kayak musuhnya gampang dah. Musuh Sumeru. まめかれざる元山八九天理長かかれ踊りなさい。みんながそばにいて終わりです。剣女盤石。 HP percent, good one. Habisin 40 resin sabi kali ya. ゆきお前、糸よ、交差点、よ、いい、それ、え、踊りなさい、それ、え、かくらかぶき、いたがって。
剣道ここにあり。踊りなさい。Domin senjata ya, boleh sih. What? Kayalan anjing. Gila kali lu. Kedibut anjing deh meyelan gua. Musuhnya apa sih? Ini bilang slime. Ta-da-da!
ト流消滅。踊りなさい。Palingin apa kayak Raiden gak sih?何か用ですか？ガレイデン、アンジンワンプスル。
口はありません。Iya, Sumeru. Kenapa lu, Dek? Ada apa dengan Sumeru, adik-adik? Kenapa Sumeru itu hancur? Hilang. Bangsat. Nggak ada apa-apa, cuma gabut ya. Mending lu komen, jangan Sumeru komen si apa namanya tuh, Jalan Mantap kek, Mona Mantap kek gitu. Biar sas. Karena Elena 90 harus menjadi core lapis buat keking 80, terus senjata keking harus naik juga sama senjatanya Mona. Senjatanya MC nanti lah. Baru level 70, cok. Eh, gue sempat farming artefak tuh, Dendro. Dendro, apa namanya tuh artinya? Dendro damage bonus. Ampas, cok, hasilnya. Kalau gue ulti mampus semua, cok. Tuh, anjing. Anjing, mesti komentar lu, gue gak nyuruh lu komen yang loli ya, parah sih. Di paling lolicon. Li mantap, Yuki mantap, Diona mantap. Nahida mantap, Sayu mantap, Dori mantap, anjing. Hip banget sih. Itu pecinta anak TK ya, Dek. Iya, Cutter Genshin tapi anti loli gue, Dek. Sabaki no ikazuchi. Ini les, gue coba lumin artefak lah, mau... Eh, kok artefak sih ini? Lumin weapon session material. Crafting dulu abis ini, upgrade senjata, abis itu... CS lah, kaking gue level... Apa? Kok level sih? Setelah kaking gue naik... Apa namanya tuh? Naik sessionnya, gue akan nyari leyline buku upgrade. Buku level karakter. Coba ya adik-adik. Karena artefak gue sudah lagi malas farming aja. Talent juga masih banyak yang belum, anjir, gue baru inget. Level karakter dulu lah. Talent gue udah lumayan semua. Tidak ampas-ampas banget. Eh, anjing. Gue nyari berapa sih emangnya? Tuh, apalagi tuh tadi hal yang baru bisa di crafting tuh. Ini Leon Roar tech persen. Ternyata bukan senjata caking gua hari ini farming, Mona. Sama siapa ya tadi ya? Really MC. Oh iya, cok. Balik, anjing. Aku tahu. Tuh apa, Dek? Tang satu semua, cok, dari mana gue dapet? Tang satu semua, anjing. Mona X Slime, bangsat. Mona X Slime, Caking X Slime, bangsat. Ini ada Ring of Dawn ya? Oh, bukan. Kamu gak mau kayak kecil aja ya? Buat lu anggurit. Anjir, nama HP Mona gue.
Bangsat. Si paling visi neko ya. Kimono 80 cukup dulu ya sama level karakter dan senjatanya. Dengan Slayer nih gue gak nyari SP persen, cok, gue nyari rank 5 nya mantap nih. Mona sama Slime, wah mantap sih. Serasa ingin menjadi Slime untuk satu saat. MC gimana MC? Harbinger of Dawn, sabi kali. Tonton ya bang, enggak. Gue tau dari lu kan, parah sih. Parah, parah. Apa nih cok? Learn how to what? How to what, motherfucker? Ayaka jago crafting. Siapa lebih untung, Mona atau Ayaka? Mona dong anjing, 25% cok. Ngeri, ngeri, ngeri. Berbonus nih. Enggak anjing, tolol anjing, bangsat. Hai. Pikirnya dapet cok bonus. Oke, King senyatanya apa sih yang dibutuhin? Bukan karakter. Relic from Guyun. Ini mah level 80 lah ya, biar bisa buat spiral deh. Ini cocok sih, harus level 90 ini. Mau harus temu sama slime dulu baru dapat bonus. Oh parah. Mana kembaliannya gitu upgrade-nya? Nambah crit damage anjing. Rank 5 nya udah nambah crit rate. Senjatanya substatnya nambah crit damage. Buh mantep. Level 90 belum bisa anjing. Relic from Guyun. Ya gue punya gak sih? Punya gue anjir. Nyari berapa dah? 4 gak sih? Dari mana gue dapet cok? Dari event mungkin ya? Masa gak ada kembalian sih anjir? When Mona craft weapon assessment material, she has 20% chance to refund. Gak ada apa-apa tadi cok. Paling kicking support. Iya sih. Lalu kicking gue DPS elektro nih gue bul. Dari artefaknya, weaponnya, DPS elektro dia cok. Anjing dia butuhnya 6. Oh banyak banget dah. Ini kok dikit sih. Oh bintang 3 senjatanya. Senjata bintang 4 beda lagi ya. Tai butuhnya 6. Gue punya cuma 1 anjing. Oh ya bisa crafting ya. Nah apa sih gue butuh sebenarnya? Mana the best sih buat buat crafting slime. Bangsat. Kan usah crafting slime tuh jangan salah lu deh. Apalagi tuh item yang dibutuhin. Si paling keking DPS. Yang ini cok, gak tau berapa tapi. Berapa sih gue butuh ini kok, gue dikit bener punya anjing. Awas kurang nih. Beneran kurang cok. Waktu agent gue bantai lu sekarang sini lo. Sambil nyari inilah dulu core lapis sama fatu agent gue bantai lu dek. Lelain dulu sabi kali ya. Bingung gue anjir. Lelain fatu agent. Terus. Terus. Oh Raiden sih. Ntar lu gue mikir lelain fatu agent terus core lapis sudah. Si paling keking enggak sih? Si paling Mona gue ya. Sabar. Shikata arimasen ne.
Aduh anjing, gue kena slam dia cok. Kayak lu dek. Enak nih musuh nih. Kenapa kabur dek? Tuh kan slam lawannya kan. Emang Muna takdirnya sama slam cok. Di dunia nyata maksudnya di game. Apa slime dulu anjing? Lah udah rata kah? Makan tuh. Makan tuh slime. Butterfly wing buat apa coba cok? Kayak kupu-kupu di game ini buat apa dek? Nampak tidak berguna sekali ya. Saya kupu-kupu anjing. Rook left jadi primogem baru gue semangat nyari. Tempatnya sama aja anjing. Slime game the fucker. Nanko kuraku. Unme yo. Odorimasai. Sutta. Sore. Hup. Nya. Suichou gengan. Unmei ni asakaraimasen. Mana quest bakar kayu gini itu? Oh, udah menang lu, cok. Banyak lu jago tuh. Oke, okay, it's done. Fatu Ejan, dimana sih buku-buku tuh? Oke, okay, ini bahkan bagian elite dah. Harus, oh, that's true. Kan gua habisin. Bakal gua habisin sama ini ya, sama Mona lu. Katana wa waza o sasae. Takumi wa takara o yusu. Mere, cok. Unmei no kyoe. Anjing di atas. Nyusahin nih game. Mana ya jenya cok? Lu jarang-jarang gue push satu senjata. CWK apa CWK gue anime. Jawabannya gua anime. Udahlah mager gua cok, ulti aja. Apa itemnya? Dikit banget anjing. Tumben lu gua kurangan item ginian sumpah. Biasanya gua banyak dah item ginian. CWK apa CWK? Mulai gabut lu, dek. Tung dia CSDI. Ah, oh, Yelan.
Maksud gue kerang. Perasaan gak butuh lagi dah, gue ngapain gue cari. Buat kayak King Sabi tuh. Weekly boss. Oh iya, racing udah habis lo baru bilang. Lupa gue cok. Kemarin gue habisin resin buat buku upgrade levelnya ya lah, udah 90. Weekly boss besok lah, besok. Ingetin gue deh. Ganzan Hachiku. Odori nasai. Mana deh cok. Ini ngetapnya ampas banget. Kemarin gua habisin satu tipe musuh di satu map nih. Di awal main sih sering ya. Besok lah weekly boss, Bounty dan lainnya. Bangsat sih paling prot-prot. Mana deh cok. Hari ini mungkin gue harus fokus upgrade karakter dulu sama senjata ya. Ingat, gue masih ada senjata keking yang bakal level 80. Dan kekingnya sendiri bakal level 80. Nggak langsung sih. Paling level 75 gitu dia. Besok baru tuh resin gue buat buku lagi tuh buat kaking 80. Lu ya prot-prot samir mayelan anjing, kombinasi yang mantap. Kalah mager gue cok. Ayakannya ulti, Muna gue tugasnya ngasih air biar beku. Mantap juga lu dek. Samir cocok sama siapa ya? Kalau plot-plot enggak sih. Parah juga imajinasi lu dek. Nama gue sih. Lu udah ada siapa tuh kemarin namanya? Lu udah Siro tuh. Kok isi banget sih? Ini kenapa artefak cok? Oke buat gua. Kayaknya menurut gua dari semua ultinya main karakter si Lumine sama Aether, yang Dendro paling mantap tuh. Yang Anemo, angin puting beliung, udah hilang gitu doang. Yang Geo, ngeluarin batu di tanah, udah gitu doang. Terus yang Electro, gue lupa ngapain di Electro cok. Ngeluarin petir gak sih dari pedangnya? Yang Dendro baru inget gue, jing, yang ngeluarin lingkaran tanaman gitu. Nah, pacar lo yang 3D bang, yang 2D lupain, parah sih. Samir buat gue deh, lu cukup, si Siro cukup lah. Gak usah yang wah cari ya. Siro aja deh. Siro tuh mirip Mona anjir. Nankou Kraku. Odori nasai. Tolol nih orang cok. Kok bisa digak mati, cok? Masih ada lo di map, anjir. Gue kira udah musnah, bangset. Banyak banget. Keking. Ya nanti kalau spiral udah reset, makin pede gue ya. Dengan karakter gue.
Jadi 80 dulu kali ya sama Mona. Udah turun deh cok, gerak gak dapat. Mampus deh. Oke, ini hampir nih, ini mau habis kayak ini samurainya. Ya samurai gak sih? Oh iya ninja sebutannya cok, bukan samurai. Nah ini keliling gunung yang waktu ini nyari kor lapis. Tunggu udah tahu alur kor lapisnya. Ya ya kak, boleh lah. Mona lebih mantap. Kayak spiral. Ah serius loh. Udah di 12.3 cok, enggak lihat. Udah semampu gue itu spiral yang ini ya udah. Sangat-sangat super super semampu gue nih. Tapi enggak full star. Yang full star tuh kayaknya ya 9 sama 10 tuh. Ya goblok anjing, lupa gue glider bangsat. Sebelas kayak gue cuma 3 bintang, 12 gua apa 1 bintang itu. Tendo Bansho. Ya lari lu, Dek. Senyoku koges. Lah, udah cok. Suimenni uzuru no desu. Kore ga unmei desu. Odori nasai. Gila dia ya, kagum mantap banget anjing gara Bennett. Holy shit Bennett, you fucking kidding with me. Normal attack 12k tadi anjing. Oh gila sih. Si paling batu. Ganzan Hachiku. Dikit doang batu udah. Masih ada anjir yang ninja ini. Kayaknya nambah gak sih populasinya di map? Btw size Genshin udah 40GB ya di laptop atau Windows. Itu cuma voice Jepang. Voice gue cuma Jepang ya. 40GB berapa gitu, 44 kayaknya. Kalau voice gue kemarin aktif yang English, itu jadinya wah. Bisa jadi nambah lagi 10GB tuh. 50 ada voice English kali. Ah masa nggak ada nih, coba nih orang gue ngecek tadi siang kayaknya nih di PC nih, local disk C, program file games Genshin Impact game 44GB di gue cok. Lu mau hemat hard disk, coba uninstall Genshin lu. Kalau lu mau nunggu download, uninstall total, download ulang. 44GB di gue cok, anjay ngeri. Atau pas lu di launcher yang Genshin, coba pilih tuh clear. Apa tuh kan ada di pilihan launcher tuh clear download resource tuh, coba tuh. Gua pilih itu tuh soalnya setelah install update jadinya bersih banget ini. Ada musuh mana cok? Udah gua ambil ya. Udah. Masa udah gua ambil jing. Oh, gue lupa yang ngambil item dia ya. Udah apa belum cok? Gue lupa inget gue dek. Udah senjata dulu lah, baru kickingnya. Anjir 10 karakter, gue menuju level 90 nih. Kayak udah bisa sih. Lah bisa tanpa perlu ke crafting anjing. Mantap. Langsung habisin ori gue semua dek. Anjay ngeri. Base attack nambah 40-an. Attack persen nambah 3% dikit sih anjing. Pas 90 jadi berapa dia ya?
lapis di gunung mana itu ya? Mohon Hu tahu, eh bukan. Bukan, bukan. Hu tahu enggak ada gunung ya? Enggak punya, enggak punya. Lah baca anjing. Saya kira gunung Hu tahu tadi bangsat. Hu tahu itu penuh dengan hamparan padang pasir. Bangsat sih paling papan bener juga lu, Dek. Dari mana gue nyari waktu ini? I see. Di paling padang pasir, cok, datar. Oh, ini 4 langsung, cok. Ngapain baca batu sialan, bangsat? Lagi berapa sih gue butuh? Anjing. 15, lagi 16, 16. Easy sih, itu bisa gak ya 2 kena? Bisa cok, 3 kena malah. Sini harusnya ada sih, ya gak sih? Gak guna anjing serangan fisik baru ke batu. Nah, udah gak ada ternyata. Di bawah berarti, Dek. Sini nih waktu ini nih. Ganzan Hachiku. 15 bisa kali, ntar gue nyari tempat bos aja, Zhongli juga. Yang batu. Batu apa ya? Batu kubus. Nankou Kraku. Zhongli anjir yang paling cepat ngancurin core lapis. Kalau tag pakai normal pedang gua. Seminggu hancur tuh. Zhongli. Siapa sih yang mirip Zhongli di TOF? Katanya mirip Zhongli itu yang bawa kubus itu, cok. Kekuatannya mungkin. Kalau tampang sih jauh ya. TOF belum bisa menyaingi tampang karakter Genshin untuk cowoknya. Gak ada yang keren menurut gue. King pun menurut gue jijik gue liatnya, cok. Sorry King, jujur gue deh. Makanya enggak gue pakai dia. Kayak game kayak cok. Parah emang King. Waktu ini dimana lagi ya ada ya? Harusnya di buah sini banyak sih. Bosnya dia mana, cok? Zero mirip Zhongli. Zero yang mana dah, gue lupa dek. Ada pokoknya cok, bebongkahan batu. Eh bukan ini sih, tapi boleh lah ini. Serius udah yang mirip Zero, gue punya kayak Zero. Gue lupa dah apakah dia mirip. Karena gue gak suka mungkin ya, gue tidak perhatikan detail. Anjing lagi 7 aja cok. Lu punya bang sih lu. Punya gue tapi gue sangat tengah tidak peduli ya. Eh hey, iseng yuk join crewnya orang yuk. Gue males banget nyari tempat lain anjir core lapisnya. Sumpah dah. Ya kapan terakhir gue join ke beginian nih. No. Dimana sih tempatnya nemuin apa namanya OF2 koop. Yang level kecil lah anjing, yang biar kelihatan gue seperti meng-carry tapi tidak ternyata. Kok yang R60 aja anjing, joinable dong.
Akhirnya di atas gue semua, bangsat. Serius nih Genshin ngasih air, oh air kecil. Level 38 nih. Animasinya mirip. Fayah, coba ntar gue lihat dah. Decline bodoh lu. Lu decline sekali lagi parah lu, gue report lu deh. Ini pistol lagi namanya, punya Raiden deh cok. PP gue Zhongli loh yang ada di clan juga, bangsat. Kecil banyak trap. Trap apa cok? Kecil maksud lu smurf. Smurf account. Di clan mulu anjing, dah lah gue request ke semua yang bisa dah nih anjing lu semua. Enable lagi. Setelah klik gunjing yang air gede gue klik tadi. Di clan semua bangsat, bewan tadi. Kok ke paling atas lagi sih auto scrollnya? Pada sombong semua bangsat. Parah sepuh main di akun kecil. Decline, decline anjing, orang pada kenapa dah? Decline, decline emang no lab lo dek. Paiman lagi nih, Indo pun kayaknya gak sih? I need help to defeat the elemental boss. Iya lu agak cici gue anjing. Dia katanya help help. We decline anjing. Setan lu dek. Serius satupun gak bisa. Ya sepuh. Gua sebagai sepuh di Genshin canda dek. Ingin mencuri core lapis dari random orang. Setelah yang gede juga gue request lah anjing, bangsat lu semua. Di sini kayaknya nggak ada yang manusia. Oh, co-uploading, let's go. Akhirnya baru gue mau bilang nggak ada yang manusia, ternyata ada ya. Ternyata yang manusia tuh masih ada, adik-adik yang masih menerima requestan dari orang random. Gue sih udah nggak pernah ya kalau orang join ke dunia gue. Tapi ini gue join ke dunia orang di ACC, cok. Air berapa sih dia? Kalau dia air kecil gue bantu. Anjing 56 juga. Can I take your core lapis? Please let me take that shit. Ini Zuma lagi setan. Belum lihat chatnya dia ya. Ini bukan air kecil sih, gue join air gua nih. Rasa air 56 juga dek dia. Thanks. By the way, where are you from? Dia main server Asia dari mana nih orang? Yang gue pakai explore-nya. Dia juga punya Zhongli, cok. Zhongli Deluxe sekarang dipakai. Gue harus, karena sinyal agak merah, gue harus cepat nih. Lah kok gak ada? Lu serius? Lu serius dia bilang sure tapi udah hilang semua core lapisnya? India, WBU. WBU apa arti anjing? Wibu? Hah? Setan, core lapis lu hilang semua bangsat. Pantas gue dia bilang sure udah diambil semua cowok, setan nih orang. Ini dunia dia kan bukan gue. Satupun gak ada gitu. Parah emang nih random. Satu udah cowok akhirnya. Anjing nih orang India ini. Main di server Asia iya gak sih? Apa harusnya bukan Asia mereka? Menu-menuin server lu dek, gak ngasih gue core lapis lagi. Beban server lu dek. Anjir, pandas dia bilang sure cok. Gak mati, hah. Keliling-keliling gak dapat apa lu digituin gue. Ketan lu dek.
Lah, ada dikit, cok. Ganzan Hachiku. Udah lagi 7 tadi ya. Parah banget nih orang India. Dia tuh body problem enggak ya? Ah, lagi 2. Oke, lagi 4 gue butuh nih. Berarti habis ini nyari lagi. Tadi gue pas teleport di bawah Zhongli nemu 1, cok. Sekarang ada enggak ya? Tadi gue sempat teleport di mana ya itu ya? Di sekitaran perairan sini enggak sih? Ya enggak sih yang gue nemu itu. Pas lawan agent tuh. Coba dah. Atau pas nyari bos. Bos kubus itu. Lupa gue cok dapet di mana tadi. Tapi ada tempat satu yang ada tadi. Aduh anjing gue lupa. Udah nyari agent sekalian cok. Gue kurang itemnya tau gue. Kok Mona anjing? Kenyo banjak, tenri chok. Unmei no kyoe. Ganzan hachiku. Unmei yo, koko ni ide yo. Dia bisa melayang gak sama air gua? Oh iya, dia melayang sok. Ya, hat. Ta, se, skip. Kenapa cok lu di gangbang slime eh? Lu di gangbang Mona gitu. Lu habis itu TOF kah? Enggak sih kayaknya. Pantas lebih, bukan lebih ko, oh, pantas lebih sulit musuhnya anjing. Kayak lab apa deh? Ah, akun kecil. Gak ngerti gue, dek. TWF akun kecil apa hubungannya ya? Helep akun kecil. Tuh, gak ngerti gue kan? Apa hubungannya akun kecil di mana? Di TWF kah? Genshin. Lu on di akun kecil sabar masa iya. Apa iya tadi aja gak ada yang on cok. Kira-kira butuh bantuan TOF nih. Soalnya akun gue paling wangi ya. One more time teleport. Kenshin Impact. Oh, rendahan lu ke Sakor. Ah, di sini juga. Kenyo banjak. Anjing geking ke 80 butuh berapa core lapis gue, cok? 60 anjing nanti core lapis gue setan. Kemarin dari Yelan dah gue klaim dari Mona udah nggak ya? Udah dong halus harusnya. Nggak mungkin nggak gue klaim sih. Tuh kan level nanggung banget kan. 72 doang anjir. Nah bisa nyari buku gue buat keking. Datang cuma 80 semua ya mantap. Main karakter keking Mona. Oh anjay. Lebih random fuck you. Darah lu dikit terus nyala merah. Anjing kejam banget. Terlihat kejam sekali bukan. Ngapain tadi cowok? Apa gue tekan tuh? Kayaknya gue ntar tag 2000 dah tuh lebih. Gue telepon ke tempat commission gue dulu ya. Ntar baru gue
Setelah teleport di sini baru gue join ke lu. Biar tidak bolak-balik adik-adik. Tadi FN lo main seru tuh gue victory, makanya gue mengakhiri gamenya. Bangsa nih lo mantap. Gak kecil banget sih aku lo, air pan 2 dek. Ya gue harusnya ulang deh. Mestis lem. Bluemono wa kanarazu seisai saru. Kitsure, kamisatori. Tomesu. Bagaimana cara dia itu? Bluemono, kanar. Yuki o mae. Sore. Sore. Ketem ginian baru banyak gue nih. Ketem dari... Gue lupa namanya tadi. Item dari Fatui apa gitu? Fatui apa sih dia anjir, yang gue lupa. Di Genshin saking niatnya buat musuh, kalau dia TOF kan lu tahu ya. Musuhnya pada buri semua. Genshin musuhnya pada hot-hot semua, cok. Nankou kuraku. Anjing itu. Lawan siapa lu, Dek? Helep apaan nih? Lu bantai Fatui ya? Nah, drop lagi, cok. Serius satu doang. Ada yang respawn kah? Oh, elep gini kan. Ya kan mantep nih anjing nih, yang elektro, Kraken Shield nih. Anjir punya itu sama Shinobu. Teleport malu, cok. Ini helep apa dulu nih? Lu udah habisin resin belum? Atau commission? Karena gua belum commission jadi... Atau lawan bos kayak lu? Bos mingguannya. Atau di bawah, cok. Stun banget tuh musuh. Bawah lagi setan. Apalagi ya, Bounty, bos mingguan, resin, komision, apalagi ya yang hari Senin dan Selasa tuh sibuk banget. Ya yang gue sebutin tuh, cok, gue banyak yang belum juga anjir. Kemarin Senin gue lupa, resin fokus di highlight, bagus, kristal core rendahan lagi gue dapetnya. Izo. Hmm.
Ini yang terlalu nyari bos atau bounty nih, atau commission nih. Masih nggak mau ikutan ya, biarin lu dibantai lu deh. Wah, enak bantai lu deh. Lah, pada mati tenggelam, cok. Respon serius lu. Lu deh, gue ulti lu. Oh iya, komision gue kelar juga anjing. Komisionnya udah 4 gak? Di dunia gue harus. Pas banget komision lu 4, komision gue 4. Pengurangan reward ada gak sih? Tetaplah nanti gue ambil komision di dunia gue kalau gitu. Apa nggak ada rewardnya? Akhirnya orang saking nolak kan punya. Oh enggak. Gue nolak lu levelnya standar ya, dua akun Genshin itu. Yang lebih nolak ada cok 10 akun Genshin itu. Kenyo banjok. Mana lagi cok? Oh. Anjir, masuk primo gue juga nih. Lah komision resin lu tuh. Jangan biarkan satu berapa sih? 60 dalam waktu yang lama. Harusnya 24 jam Genshin tuh resin lu bisa 200 ya. Tapi gue udah jarang login pagi buat crafting, udah males jadinya. 24 jam resin gue cuma 160 ya. Dropnya lumayan nih. Oke, tebel lah musuhnya kok. 19 minusnya tuh. Lupa op. Top the slime balloon, oh easy nih cok. Sumpah easy nih dek. Gini caranya ya. Ah.
神里流サーメスタリー天術フォーク。Lu ngapain dong Li Gunjin? Terus slam teleport anjing bisa gitu lu dek. Gak ada drop. Kayak lu ngelawan bos gak sih? Serius lu bos ini. Ini yang nyerap darah tuh gak sih serigalanya? Biar bener gue bawa siapa gitu. Gue buru sadar ini bos buat itu anjir. Baru tau gue lebih tepatnya. Ntar lu. Gue bos siapa ya bagusnya di sini ya? Dia gak akan rusak cok masalahnya. Maksudnya dia gak akan diem. Kayaknya paling cocok buat Raiden deh. Raiden. Darah lu bakal habis ya. Gua bawa Bennett. Terus silakan double Gyu. Ini yang gede ini kan dia. Double Gyu cocok lu. Lu nanti ngancurin shield-nya ada mungkin. Nigeru chi wa arimasen. Tak, yes. Omae se. Ten ni mese. Tuh kamu pikirin kan bosnya kabur-kabur mulu anjing. Gila lu dek. Yang bos buat itu. Anjing kenapa kita terlalu jauh? Dia mau ngapain cok? Nah ini yang gue bilang, lo hancurin kayak Gyu gak sih? Use Gyu lah, lo aja dah. Gue sangat tidak bisa. Ayo, bisa gak lo? Ini sakit juga hit lo deh. One more, one more, one more. Yos, cepat lah. Kok gak ada urung? Moero, jinkei o minasu no. Dapat apa lagi nih gue anjing? Ada aja cok, achievement yang belum. Gue gak tau itu apaan. Sebelum udah pernah lawan bos ini gue padahal. Oh in co-op mode gue belum anjing. Solo gue before. Sebelum gue sekolah sekarang co-op ya anjay ngeri. Lu nanti nunggu-nunggu dia respawn kan? Kayaknya kurang jauh deh. Gak tau gue. Teleport kita kurang jauh. Nigemichi wa arimasen. Mantap juga dan kasih Bennett cok. Sayangnya nih Wan gak usah mati ya. Tuh. Awas hilang lu. Loh. Mikirimashita. QB cok. Hilang anjir. Game apa-apa ini. Survei apaan Genshin udah. Tuh survei gue udah gue isi waktu ini dapat primo kayaknya. Lawan bos lagi kah? Nih survei complete reward 50 primo anjing. Resolnya gimana? Kayaknya harus nggak tahu gue berapa lama nunggu dia respon tuh. Kalau lo mau lawan lagi. Ini bocil berdua ngapain lu, dek? Gue sebagai Archon lu... Nggak boleh pacaran lu berdua, anjing. Gue bakar lu. Kampus gue bakar lu.
Gila, kebal api deh, cok. Ngeri juga lu, dek. Anjir, manusia yang kebal api, cok. Bangsat. Ini listrik. Kebal juga lu, dek. Ayolah lu, dek. Kebal api deh, cok. Ngeri juga lu. Kita lihat ya, respawn apa enggak nih. Oh good. Ini bos yang menurut gue kemunculannya keren, cok, dari dimensi lain. Wanjay, mantap nih kemunculannya. Jadi dia tidak menampakkan diri di awal gitu loh. Tuh. Dari dimensi lain, jir, keren buat tampilannya, sumpah. Apaan sebenernya, anjing? Sabaki no ikazuchi. Turun dong, anjing. Turun lu, dek. Gak pernah kena, cowo, banyak gua. Mikirimashita. Gak pernah kena lagi, anjing, banyak gua. Gua pengen main dia, cowo. Kira kena. Ulti gue lagi dikit nih. Dan gue lagi dikit nih, udah ready. Ya mantap. Dia nunggu dia jatuh aja, cok. Nunggu dia jatuh aja nih, bos. Oh, sakit banget, cok. Anjing. Tuh, kamer-kamernya ada, dewan kita. Lah, Ren gue mati juga. Oh, parah sih ini. Wah, ini parah nih, parah nih. Parah nih, parah nih, parah nih. Tadi awan namanya gue lawan nih orang, gak ada kamekameha dia, anjing. Sekarang punya kamekameha dia, cok. Anjing, revive lagi 90 detik lagi, setan. Banyak DPS ini ya. Tadi gue lawan dia gak ada kamekameha, setan. Bewan dulu. Moero. Gak kenal lagi anjing api terakhir itu. Hampir mati gue, cok. Nah, cepet. Ah, seger. Seger banget nih healing gue. Kemarin jangan lu gak usah nge-revive nih. Tapi cok, anjing lu deh. Wah, setan nih, bos. Setan. Ya, turu anjing. Gua teleport dulu ya, lu solo aja deh. Gua akan lawan dia ulang. Nah, sekarang nih. Pembalasan Bennett. Kenapa dia keluar arena, anjir? Lah, lu teleport juga. Agak kan? Kalau ganti karakter? Enggak kan? Ulang nih lawan. Kok bisa sih? Kok bisa ulang sih? Gua lanjut lawan dia. Sabaki no ikazuchi. Gue sedang tidak ngerti apa yang terjadi ya, adik-adik. Sangat tidak mengerti gue apa yang terjadi ini. Gue ulti lo abis ini, anjing. Dewan kita adalah sialan lo ini. Bagus banget gue ready. Sari dan gue doang. Pakai dua ngecok kena ya. Kalau kena ya. Anjing, gue dicari dong. Ya, oh kena. 80k kena akhirnya. Itu enggak, cok. Nah, lu sekolah hancurin shieldnya, cok. Giu. Ini baru lancar lawan bosnya nih. Gue mager, cok. Tidak ada giu gue. Ini sakit, cok.
道はありません。決じて、ガン攻撃。Jalani bos cowok gempa. Aduh, darah aku habis bener. Sabaki no ikazuchi. Lemahkan dia cok, kemah kami hanya anjing. Mati dulu. Inabikari. Senawati yen nari. Tawar dan gua lu deh, bewan kita. Ah, dah selesai kah? Dah habis resilnya deh. Gua commission juga lah di dunia gua biar tenang gua tidur ya. Sama nerima ini dulu tuh. Biar gue ingat besok ada bounty. Jadi gue terima dulu weekly reputation quest dari NPC. Ya, ini rumah tenang banget suasananya anjir. Jepang banget ya, Dek. Kak Eva kurang dari sejam ya. Ini serius gak ada drop. Suka lihat map gue di Genshin tuh ada yang ungu-ungu itu ya, permission ini. No. Harus clear. Ntar nggak claim commission habis itu udahlah di Genshin daily aja dulu gue lah. Enggak usah terlalu nge-push hari Minggu baru cocok tuh. Cocok gue nge-push. Minggu baru cocok benar-benar. Hari Minggu cocok tuh gue lama main Genshin sama dari ginian kah? Goblok, gua gak mau turun setan. Nyari berapa sih, Dek? No, ada oh, fucking shit quest. Hari 10 lagi anjing. Oh easy tata cok. Hah. Kita harus semuanya ya. Iya hari Minggu cocok. Gue lama main game RPG gue. BF sih nunggu chapter baru katanya. Terus untuk world quest ya masih mager, gue simpen lah world quest. Ekspor gue sana kecil-kecil cok, sedikit-sedikit maksudnya. Paling nanti nyari bounty TOF ngabisin resin itu aja sih dailynya cok, sumpah. Daily nggak kayak Genshin dia ya. Oh mungkin di Genshin dailynya tuh ada apa namanya tuh? Komision ya di sana bounty yang daily. Amiyo hikini ikimasyo. Anjir gede banget. Maksud gue panahnya. Panah Yelan gede karena levelnya 90. Lama-lama nih samurai Yelan lu, Dek. Shoot yang mana nih? Yang merah kah?
Dah. Oh, enggak boleh pakai charge attack gua. Apa semuanya hancur anjing? Ya anjing. Karena biar gak castek gimana cok? Rusak anjing. Oke, banyak melon besar, skip sih. Oh gituin aja ya, oke oke, ngerti cara pakai panah. Nah oke, kurang suka gue cok, tidak open world. Failan gua auto ngeluarin panah yang. Oh yang biru toh. Anjing lu dek. Komen lu tadi sesat semua baru sadar lu dek. Ngapain lah auto gini sih? Ya gua juga gue. Goblok kok semua kena sih anjing Elan. Ya lah ada masalah apa sih sama gelangnya itu kok auto ngumpulin air ya? Ulang-ulang. Kalau air udah kumpul nggak perlu charge tank gue udah jadi air ya cok. Dulu itu gelang nyalakan gelang kan. Nah sekarang gelang nggak nyalakan. Nggak nyalakan. Makin banyak gue mana nih nyala. Pasti jadi air nanti. Goblok. Nyala nih. Anjing masih banyak. Nyala lagi nih. Nah tadi gitu caranya cok, hilang nyala. Nyala lagi nih setan. Goblok. Ember emang sama. Ember gak asik cok. Hilang paling gede tuh. Mari terlihat pemanah yang mantap yang gue punya lainnya. Siapa ya? Ember, Yelan. Oh iya gue punya si mantap. Tuh lihat nih. Lo mau tahu Kujusara seberapa mantap? Tuh. Anjing. Setara Raiden cok kalau gak kalang. Yang putih-putih ini. Kalau gak kalang yang baju putihnya dia. Beuh. Kujusara sebenarnya mantap adik-adik. Nah ini baru nih. Nggak ada ability khusus kayaknya lan dia. Ayam gue burik banget cok. Tentu lu punya SGM ya. Ubah diri sendiri deh cok si Kujusara. Gak gampang pakai pemanah di Genshin, susah pakai yang panah cok. Ya kan gak pernah pakai normal attack-nya tuh. Oh ada yang apa ini? What the fuck, loli besar? Enggak sih. Loli ya loli deh, enggak ada loli besar ya. Loli itu CWK bertubuh kecil, enggak ada yang punya double T besar. Ya justru dulu sempat gue pakai. Tuh mesin buat medannya cok, kita bantai kali ya. Targetnya sudah dibolehkan. Bantai aja kali ya. Jalan-jalan deh di dekat perumahan gue. Ini udah. Sekarang gak mau keluar ini ya Ilan anjing ini udah. Mayan dropnya. Gue lupa commission gue lagi cok. One more. Serius lagi satu doang. Gila, pakaian macam apa ini? Anjir.
Janji gak plot plot dek. Tas banget ya lancok, parah emang. Gak akan ada loli bertitik besar di Genshin ya. Kayaknya udah ya commission, ya udah di tadi di pas di numpang di lu. Cuma gue gak suka melihat map Genshin gue itu ada yang ungu-ungu commission tuh. Lihat di kotoran di Gingi cok, gue orang yang perfeksionis ya. Anjay. Gak bisa melihat kotoran di map. Itu ibarat tubuh jalan tapi ada susu yang nempel kan harus lu jilat tuh, parah sih. Analogi yang mantap sekali ya. Gak bisa gue melihat kotoran. Analogi yang mantap adik-adik. Hilang X Helicru, wah parah sih. Ini besar itu bangsat. Analogi gue tadi mantap banget deh. Darah ya kalau gue kurang karena apa sih? Kerja komision gimana cok? Udah 4 berarti. Ilan X Helicru ada-ada aja sih. Harus ada ya. Iya, yeah, tadi susu gue analoginya tuh. 4 icon commission di map gue tuh bagaikan 4 tetes susu di tubuh Yelan anjay. Gak bisa lihat gue. Harus dihilangkan dengan cara dihilat ya. Diselesaikan. Mantap banget jir analogi gue. Dah dunia gue gak ada quest lagi. Kan gak enak ya misal lu buka J nih, J, klik J. Lu lihat quest listnya masa ada yang warna ungu-ungu anjir, gak bisa gue. Sas banget ya. Gede soal dia cok, gampang keluar susu jadinya. Kemana-mana susunya gitu loh, gak bisa gue. Anjing. Semoga gak ada yang prot-prot. Hari ini lumayan ya level caking, senjata caking, senjata MC, senjata Mona. Besok bu berarti buat caking dulu level 80. Untuk level dia nyari buku berarti gua. Waktu ini Sumeru kebuka pertama kali di mana ya? Di sini kali ya? Apa di sini ya? Sini kayaknya. Gak apa-apa bangku bisa kemana-mana. Gua bersihkan tapi belepotan ya. Masa gak tahu sih lo. Parah emang ya Lanco. Gak terima dia masalahnya. Gak terima dia dengan cara pembersihan gue. Gila sas banget sih. Oke TOF sekarang. Kita beralih ke Samir ya adik-adik. Perasaan gue kayak Mona deh tadi. Kok jadi ke Yelan? Ini mantap juga dek, lu gak tahu nih pakaian apa. Parah sih. Apa ya gue belum ya, commission udah dek. Resin udah. Resin 10 buat apa cok? Gacha. Gue ada yang kelupaan tadi gacha, pantas gue gak enak rasa itu. Gak mungkin emas ya, baik banget gue kalau emas. Sudah ya haluan lagi anjir. Cholei bakal gue dapat ya nanti. Kalau gue mood nge-push, gue push tuh event lu. CLPT enggak sih. Yelah adalah kesalahannya CLPT gue ya. Harusnya gue ke Zuha red on tuh anjir, malah Yelan dapet. PT 20 lagi anjir.
Saatnya open TOF deh. Open TOF apa artinya? Musik ganti ke OST TOF. Tower Fantasy OST. Di paling TOF nih. Rusa kedua apa? Iya bener anjing, rusa kedua apa 20 ya. Gue banget tuh harusnya Kazuha. Gak apa-apa sebenernya gue gak punya Yelan cok. Ada dia gak apa-apa, sama-sama support ya. Yelan gue support, Kazuha gue support. Sampai 3 artefak yang bisa main statnya berubah-ubah tuh, yang bukan flat. Yang main statnya persen tuh gue pakai HP persen semua di Yelan tuh. Berapa HP dia ya? Lumayan cok. Yang perlu dulu kali ada 75 dah, mesti ada 75 dah. Harusnya setelah Kazuha gue baca siapa ya, gak ada sih. Tunggu Eula paling rerun gue. Gue malas banget nyari constellation dengan sengaja ya. Saya nunggu Eula, siapa lagi waktu ini gue bilang ya. Mona udah punya. Mona harusnya gue kalau udah dapet Kazuha berarti gue red off. Nah nanti pas gacha Eula gue harusnya dapet Mona ya. Harusnya masih lama gue dapet Mona ya. Jadi Kazuha gue diganti sama Yelan sama Mona. Satu bintang 5 diganti sama 2 bintang 5. Kenapa Shiro mulu anjing, tentang yang paling ketat dia. Eh iya. Kenapa dia yang mulu gitu tadi cok. Parah banget nih game. Dikasih lihat karakter ketat mulu gua. Resinen. Apa namanya di sini? Ada yang salah nih dengan harddisk gua, kenapa harddisk lain juga ikut kerit ya? Apakah ada auto update Steam gua? Kayaknya sih enggak mungkin ya Steam gua auto update. Ya mungkin auto update itu Epic Game. Sumpah dah. Gua buka Epic Game deh. TOF versi 1.08 di PC. Daily donate. Klaim semua cowok yang bisa diklaim. Cepet amat gue udah per-reward dah. Ya level gede gini nih anjay. Kayaknya sih Epic Game gue ada auto update game nih. Bener cowok apa nih apa nih. Lambat lambat lambat. Dead by Daylight update auto, what the fuck is this? DWD Opa Imin sih, ini lebih mirip ke siapa ya? 1GB doang update tapi ini bukan lebih ke Paimon cok. Paimon udah ada yang robot di sini tuh cok. Loli juga. Apa sih game-game RPG anime loli semua cok yang jadi pemandu wisata lu. Ini lebih mirip ke siapa ya, tukang masak loli di sana ya.
Shaolin mah lebih mantap pada ini ya, ini yang seri Loli anjing. Nah, lebih mirip Diona ini anjing, benar-benar Diona, Diona. Anjing emang tuh. So imut lu bangsat. So asik lu bangsat. Tuh daily bounty gue itu commission bisa dibilang sini ya. Dan gue habisin resin. Anjir hari ini bisa gue 10 full. Ya kapan gue punya yang merah BTW ya? Kapan gue tukar ini anjing? Dapat dari mana gue 10 merah nih buat gacha Nemesis? Sumpah gue nanya. Full gak nih? Full Nemesis atau full yang lagi satu nanti? Si Frigg. Ayo bingung gue. Kapan gue nukar pakai 10 cok? Tuh, ini gue masih banyak nih Dark Crystal gue. Apaan gue nukarnya ya? Jangan-jangan ngebug ini game dikasih gratis gue. Lu serius sih gue Nemesis? Udah lah, bisa hari coba aja. Iya coba 10 full gue coba, kalau CSR parah sih ini game. Belum gue dapet yang bukan Nemesis ya. Atau mulai bernih kaca. Ungu cok. Skip lah kalau ini. Nene sama Bailing. Gak tau gue anjir kenapa bisa 10 pipi dah disana. Kenapa bisa dapat yang merah 10 gue cok, dari mana dah. Kayaknya tadi gue udah klaim suatu yang gak gue lihat dah. Gila Samir mantep banget anjing. Dia berdiri tapi gak seperti tidak berdiri ya. Ada yang tahu gak dia ngapain. Gue udah ngambilin dah. Semoga dapat ini King. Metriknya King. Ini kesempatannya kecil ya. Gak bisa dapet King cok, yang ini baru bisa yang 6. Gue yang 6, gue yang mati ya. Cobalah gue. Semoga dikirim orang jago. Karena rekomend CS-nya 26.000, gue baru 13.000 ya. Tengah. Ini mungkin sih ya. Orang di sini DMB 5M ke atas sudah gue baru 1M kayak gitu tuh. Atau gue baru 500k. Baca sambil merem ada hal-hal terseram. Adalah hal terseram bangsat. Habis serem gacha sambil apa ya, sambil plot-plot ya, parah emang. Sabar, gue makan lagi dikit. Lain tidak kalau itu bangsat. Dikirim buat ngeklaim. Oh, dapat artefaknya King parah sih. Parah jago sih lihat nih. Damage gue masih nol, yang lain berapa ya? Udah ada 400k bangsat. Gacha manusia bangsat enggak juga sih. Pengen terbang setan. Anjing lawak banget, gue lupa gue kontrol itu. Apa sih lawan berikutnya? Oh yang ini. Lag anjing nggak tahu kenapa. Gue damage cuma 110, ada 1M bangsat. Itu orang gede banget CS-nya. Maksudnya apa ya di sana total poinnya. Poin dia karakternya. Ya
bisa 3 kali damage tadi kayaknya di buff ya. Atau feeling gue aja ya. Aku bisa menang ke dia sih, apaan gue auto dia. Auto apa namanya tuh, auto target. Mesti off dulu ya, mengganggu banget. Ini cok, ini caranya nih, gue gak tau dah. Sakit banget teka cok, kena gue sekali, sakit banget. Siapa lagi mau minion? Susah nih kalau yang tempat terbang begini, kecilan bosnya cok. Jadi gue jadi batu sekali. Sakit banget tag musuhnya anjing, apa-apaan tuh. Tuh ada yang beres banget nih healingnya nih. Bagus. Apa yang perfect dodge tuh? Gua hampir mati cok gara-gara itu, gua healing lah. Gua healing mati gua anjing. Oh, untung ada yang healing terus banget. Healing lah, anjing gua healing banget tuh. Wih, dua orang ada healing nih, mantap. Sakit banget anjing attack musuhnya. Udah tinggal banget darah tuh. Udah ada damage 2,6M cok. Anjing. Biasanya orang-orang yang CS kayak gue 13.000 itu damage 1M baru lawan boss terakhir. Ini gue boss terakhir gitu. Gue turu. Pasti healing 10k tuh bangsat. Oh udah kelar kan? Mantap lah kalau gitu. Healing deras banget tuh orang anjing. Gua numpang klaim doang cok, sumpah. Ngeri banget tuh orang-orang. Nah sekarang baru yang paling susah nih. Kalau ini gue rasa gue bakal turu sih di sini. Tebal banget darahnya anjing, 3M damage apa-apaan tuh. 3M anjing. Udah nge-shield boss ini. Ada apa-apa ya cowok attack gue. Anjing gue digempak sekali mati kok. Help me. Ah thank you. Digempak sekali tadi kok, lu liat gak tuh langsung. Udah lah biarin yang tuh bener, gue kan 5M damage ada orangnya kan tai. Gue mau 1M nih anjing, jangan-jangan ada 5M tuh. Ini terus posisi nih orang-orang. Udah ada 6M damage anjing, apa-apaan tuh. Tuh kan sekali gepak gue mati, damage berapa sih nih? Thank you, you help me. Untuk M, biar 7M bangsa. Digeplak lagi setan.
please. Dia masih jauh bos. Anjing di carry beneran di carry gue anjing. Domain level 6 tuh main gue nyoba. Cuman gue nyoba aja sumpah. Dapet gak ya artefaknya King gue gak lihat tadi. Anjir. Nemesis, Fring sama siapa lagi di belakang lo? Pasti next banner mereka tuh. Gak dapet setan. Anjing gak dapet apa-apa gitu. Bukan resin vitality di sini namanya. Nah, yang kenal lagi gue coba sakit banget dah. Kata level 50 udah bisa CS 26.000 tuh gimana caranya anjing? Carry banyak yang nyari level ini ternyata cok, masih stuck level 50-an orang-orang kata adek. Anjing nih game, lupa gue cok screenshot TOF gue anjing lah. Kirim ke lobby kan harusnya. Okay, I forget that. I want screenshot right now. Udah ada musuh MDM anjing. Ini siapa sih pakai karakter? Ini aneh banget nggak bisa lepas semua ini. Dapat yang epic satu, mantap deh. Nakanaka itu ya. Sakit juga deh me, cok. Anjing. Lepas screenshot gue ya. Dapat satu epic item anjing, mantap. Tambahin CS gue nih, mantap. Sini sekarang. Hilang sih anjing yang tadi damage-nya dia 1M itu. Lah, kok semuanya lip sih? Ngen. Parah. Gue sendiri sana tinggal anjing ya kali gue bisa mampus gue. Setan betul orang-orang. Apa semua tadi pada lip ya? Anjing dia nge-troll tuh, cok. Ya, domain level tinggi habis itu ditinggal bangsat. Ya dia benci nggak ada yang bisa carry dia deh. Dia yang levelnya gede bisa sendiri harusnya anjing. Untung dapet satu item bagus tadi bangsat. Sumpah. Gak ampas semua hasilnya. Gue nyari buat metric atau weapon ya. Weapon drill, metric drill, weapon dah. Wih difficult 4 bisa nih. Bukan solo ini kan? Oh bukan cok. Gue pakai resin buat ginian deh.
Lagi matching anjir. Saatnya merubah backpack. Wih ngeri. Perlu bintangnya aja tuh. Anjing. Dewa langsung masuk, bukan gue yang MVP, setan cepet amat. How can it be so fast?
おしまい。もう一回。なかなかいい手ね。
それだけ？私の辞書に、こんな感じ。適当にやっただけ。それだけ？もう一回。それだけ？この下手くそ。あ、楽し、それだけ？あ、こんな感じ。俺の負けだ。感想は？
Turu enggak deh, open ini dulu nih baru turu gue. Gue dapat satu dulu. Wah lagi tuh. Gak boleh terlewat satu chest pun anjir. Terus bawah tadi gue lihat pohon dandelion seed. Mana ya? Oh itu tuh. Resin dah habis, bounty udah kelar. Hit. Easy deh. Dapat free gacha. Jam sini enak nih. Full gua hari ini berarti ya. Standar 10 full, Nemesis 10 full. Udahlah gua nyari freak aja dah. Nemesis say goodbye aja deh.